Sudarlun Darwis Jenip melanjutkan kepemimpinannya terhadap Partai Aceh di Biren setelah secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah periode 2019-2024. Darwis Jenip yang juga bekas Panglima GAM wilayah Batu Eli ini mendapat dukungan penuh dari 17 kecamatan di Biren berikut 33 Panglima Sago. Dirinya berharap Partai Aceh dapat terus membangun kebersamaan dan kekompakan. Acehnya ke depan. Dan itu masing-masing nah bidang-bidang. Jadi menurut bidang-bidang yang tugas untuk masing-masing dan tugasnya harus dilaksanakan. Dan secara kejujuran, yang penting murahnya. Partai Aceh dan baik pengurus Aceh, ini jujur harus nah di depan. Yang lebih ikut, jujur ini lebih indah dibanding bangsa Aceh. Dari Biren, Ferizal Hasan, Serambi NTV.